kemarin Jombang Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hafid sempat menyinggung tentang ulama isu bahwa apakah yang menjadikan patokan antara ulama sepekus ulama se ahli akhirat dan ulama isu khasatan fi hadz zaman, khususnya di zaman sekarang, apa yang menjadi patokan sehingga kita bisa mengetahui bahwa mereka itu ulama al-akhirah atau ulama usu. Maka beliau menjawab, yakni simple, bahwa jawaban sepaling pedang untuk kita jadikan patokan. Manabi ulama yuhilluna al-haram wa yuqirruna ala hukmi hakimin zalim, fahada ulama usu. Itu tantenan ulama usul. Jadi si pertama ngalalaki perkara si ampun jelas haram. Ngalalaki perkara si ampun jelas haram. Yang kedua, membenarkan hukumah pemerintah ataupun hukum hakim yang mana hukum tersebut jelas-jelas zalim, jelas-jelas maksiat ke Gusti Allah Ta'ala. Nah, dua perkara si sering terjadi dan menjadi barometer mungkin fi hadzal zaman. Man Nabi ba'an ngatela, matalan kita melihat pada orang yuhillunal haram. Perkara jelas haram, perkara jelas riba masih dihalalkan. Perkara jelas ghish masih dihalalkan. Perkara jelas kadzib wa khianah masih dihalalkan. Berarti itu tantan ulama usul. Nauzubillah. Apalagi sampai membenarkan hukum pemerintah, ini yang paling parah. Ketika seorang pemerintah mengeluarkan satu peraturan yang mana peraturan tersebut jelas melanggar perintah Allah, jelas-jelas melanggar perintah Gusti Allah, dan ternyata masih ada orang alim, orang seandi ilmu membenarkan hukum tersebut, itu tanda paling jelas bahwa mereka-mereka ulama usu, na'udzubillah. Itu yang disebutkan di dalam beberapa hadis Gusti Kanjeng Nabi Sayyid Abu Waqi mafi maknahu, bahwa engkau lebih mengkhawatirkan tepat kata umat daripada fitnah dajjal, yaitu ulama usul. Nah, kenapa sebabnya? Sebabnya karena kamaqulna, bahwa selamanya, mulai zaman dulu dan sampai selamanya, bahwa masyarakat itu tetap menjadikan ulama sebagai patokan dan figur. Jadi mana bi ulama nampun tak jelas, ulama nampun tetap ulama usul, tentunya itu membahayakan dekat masyarakat luas. Maka kita itu menjadikan pelajaran, karena kita bi Gusti Allah Ta'ala ishaba fi maqamil ilm, ipatati orang nyari ilmu, dan tonton rejalan untuk tati ulama, Allah ija'alna minhum. Mentah sepertama, kita bi Gusti Allah Ta'ala titikin ulama akhirat. Ulama akhirat, bani ulama atunya. Ya, si nomor dua, mentah bi Gusti Allah Ta'ala kita titikin alim abid, orang si ahli ilmu dan ahli ibadah. Hatta najma' bainas syarafain. Dua kemuliaan insyaAllah kita raih. Ya Rabbal Alamin. Baik.